Oke, sekarang aku mau check out, mau ambil koper dan mau ke bandara. Tadi aku beli obento di terminal Hakata, tapi nggak sempat makan gara-gara buru-buru. Aku baru ngeh, kaget ternyata udah setengah harga, jadi 443 itu udah setengah harga, sekitar 222 yen, lumayan murah banget. Aku mau makan sekarang sebelum aku masuk ke boarding gate. Pesawatnya berangkat jam 7, mungkin nyampenya sekitar jam 8:40. 本日も定順航にご協力いただきましてありがとうございます。皆様の本日もジェットスターと日本航空、カンタス航空の共同購入をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 Udah sampai di Narita Airport dan kata temanku ada event fireworks gitu di Yokohama Fireworks di Yokohama. Tapi aku enggak tahu itu lokasi persisnya di mana dan sekarang aku mau cepat-cepat ke terminal 2 dulu buat ngambil SIM card. Kalian harus tahu adalah tadi itu aku nyampe di keberangkatan internasional, teman-teman. Aku salah milih tujuan gitu. Jadi aku naik bus dari Hakata Station buat ke International Airport Fukuoka. Tapi untungnya ada shuttle bus dari terminal internasional ke terminal domestik. Itu sekitar 10-15 menit. Soalnya kalau langsung kayak ke terminal internasional naik bus, bukan shuttle bus, itu setengah jam. Aku udah frustasi banget, aku kira aku gak bakal sampai Tokyo, jadi aku gak ada update apa-apa. Habis kayak bisa check-in, aku langsung makan kayak gitu. Aku beli 1GB 1000 dan ini tuh kayak unlimited 5000 buat seminggu, terus 2GB, tapi aku gak perlu banyak-banyak sih, soalnya di sini juga ada wifi di mana-mana, teman-teman. Jadi nggak susah. Dan lihat deh, kuotanya cuma 2GB, 1GB, 3,2, 3,5, dikit banget. Aku di sini, aku mau ke shuttle bus buat ke terminal 2. Karena selain ada train di terminal 2, juga aku nyari SIM card. Di sini ditulis ke terminal 2 itu sekarang kan jam 9 malam. Berarti dari sini setiap 3 menit ada. Let's go. Jadi aku udah dapet kartunya dan dia dikasih satu kasih aku kertas gitu kayak how to use it, the SIM card. Jadi masangnya sendiri. Nyampe di base in Kamogome jam 11:30 malam dan aku pengen ke Shibuya buat lihat suasananya. Okay. Ih, ada nama aku. Welcome Dian Nintara. Arigato. Baru nyampe udah ada kaca. Aku kaget, aku kira siapa. Pemandangannya udah langsung kayak show tempat buat wash gitu. Jadi aku mau ke Shibuya, tapi nyampe di sananya bakal lebih dari jam 12. Jadi udah lewat detik-detik nyambut tahun barunya. Gak apa-apa deh, aku mau kasih lihat kalian suasana di sekitar sana aja. Muka aku udah nggak banget, suaraku, suaraku hilang. Karena udah malam juga, tapi aku tetap pengen ke sana. Bentar, suaraku hilang guys. Oke, udah baik kan.
Pokoknya aku mau kasih lihat ke kalian dan aku juga pengen ngerasain kayak gimana ramenya di Shibuya itu. Komagome, komagome. Gojousha, arigatou gozaimasu. Kembali semuanya, tadi aku kaget dong pada teriak orang-orang. Aku sekarang mau ke Shibuya. Guys, menguras tenaga. Aku mau rekam yang utuh tapi udah aku buka duluan saking laparnya. Mati giniku. Biasanya kalau di Bali jam segini masih jalan-jalan di Kuta masih bisa, tapi biasanya kalau kayak di Jepang jam segini tuh udah pada tutup keretanya, jadi kayak nggak ada yang keluar jalan gitu. Tapi sekarang aku seneng karena aku bisa jalan jam 1:30 pagi. Aku itu anak malam, jadi bukan anak malam yang aneh-aneh ya. Maksudnya aku lebih suka pergi malam-malam daripada siang, kayak pergi ke tempat apa gitu. Lebih suka dari kalau misalnya mau ketemu temen nih, aku lebih prefer ke jam 4 sore sampai malam karena nggak panas. Tapi kalau di sini sih anytime is okay karena cuacanya dingin. Tadi agak ngeri tau, aku jalan sendiri terus kan di sini banyak foreigner. Terus dia tuh ada yang bilang, salah satu di antara mereka tuh bilang, let's make friends. Aku takut dong, aku jalan cepet banget aku jalan. Terus aku telepon aja si Hiro, biar maksudnya aku ada yang diajak ngobrol daripada aku bener-bener sendiri kan. So scared. Jadi Jepang itu sebenarnya tuh aman, cuma foreigners-nya itu yang agak gitu lah pokoknya. Aku gak terlalu berani kalau udah yang kayak gitu. Kalau kan makan yang banyak cowoknya juga aku nggak milih. Aku lihat ada tempat banyak cowok, aku nggak berani lah pokoknya. Tapi dimanapun kalian berada, kalian harus tetap jaga barang bawaan. Pokoknya walaupun kalian sendiri harus tetap aman. Gak ngerti lagi. Kenapa?